guys, welcome to my channel Rimbabo. Oke guys, jadi hari ini bakal melihat ya, rumahku udah berubah banyak karena aku ulang dekorasi lagi, dan aku udah mempunyai candy bedku yang sangat cantik dan aku sangat suka sekali. Thank you so much developer Harvestown to fix it. Oke guys, jadi ini ya, ini tempat meja tulis, ruang nonton TV. Oke, ini ruang nonton TV dan ini dapur yang bisa memasak. Begitu juga saya juga ini guys, juga saya ready ke apa tuh? Ulang dekorasi juga ya. Redecorated ini manorku. Jadi sekarang saya udah naik di level 71. By the way, sekarang aku masih lagi belum pulih benar, masih tenggorokanku masih sedikit sakit sehingga bisa dengar suaraku agak beda sih kan. Dan ini ada papi yang baru kemarin ku beli. By the way, ini ada nektar. Nektar ini golden nektar ya, karena aku tanamnya golden rod jadi menghasilkan golden nektar gitu guys. Terus ini masih aku ambil dulu semua golden rod, nanti bakal kita ganti ke lavender sehingga bisa menghasilkan lavender nektar. Jika kalian menanam jasmine juga menghasilkan jasmine nektar. Oke, by the way, ini guys, ini teh kebun teh, kebun bunga, kebun pabrik kain gitu. Jadi khusus saya jadikan di tempat ini ya, di sebelah sini semua. Jadi ini ada herbal tea. Oke, jadi ini khusus untuk tanaman-tanaman teh dan bunga, jadi untuk memproduksi kain, pewarna dan teh. Oke. Jadi di sini ada bunga, juga ada teh. Oke. Jadi bunga itu sangat diperlukan untuk menghasilkan produksi pewarna. By the way, sini ada silkworm rug. Mungkin ada yang belum tahu gimana cara untuk membuat silkworm rug. Oke, jadi si kompor ini kalian bisa crafting ketik bagnya, craft. Terus kita cari yang namanya si kompor. Nah, ini guys, oke. Jadi si kompor itu memerlukan mahogani, silkworm dan iron wire. Oke. Jadi sudah itu kita bisa crafting. Jadi setiap silkworm itu kalian harus memasukkan 5 silkworm ke dalamnya untuk memprocessing. Oke, jika dia bergerak-gerak begitu tandanya dia lagi processing. Oke. Oke, jadi ini kita kembaliin dulu. Dan di sini aku bakal mau menanam lavender. Oke, jadi ini bakal aku tanam lavender karena aku udah menghasilkan golden nectar. Jadi yang aku perlukan nectar yang lain seperti lavender nectar dan ini jasmine nectar. Oke, jadi kalau bunga yang kalian tanam itu kalau bisa jangan terlalu dekat sama bunga yang jenis lain karena bakal menghasilkan wild nectar. Oke, jadi kalau untuk lavender nektar dia warnanya beda guys, dia warna ungu. Oke, ini papiku. By the way, ini farmku guys yang aku desain. Menurut kalian gimana? Di sini kita bisa lewat. Nah, dan di sini ada tempat-tempat untuk tamu-tamu yang datang makan. Ini ada swing yang bisa duduk untuk couple-couple. Ini cuma seumpamanya, dan di sini semua workshop yang menjual. Ini ada wine shop. Aku taruh meja dan kursi supaya
pendatangnya bisa minum di luar gitu ya, kayak bar gitu guys. Dan ini semua tanaman-tanamanku. Dan kita lihat lagi di atas. Oops, sorry, ini agak kabur ya guys ya. Oke guys, dan sekarang kemarin ada yang tanya gimana cara untuk ini guys, untuk menebang pohon di danau. Oke, jadi bakal aku bikin tutorialnya. Nah ini guys, jadi kalian harus di sampingnya dan di lawan arah dari pohonnya, jadi seperti gini. Oke, jadi jangan di tengah-tengahnya, itu bakal jatuh. Jadi di sampingnya ini, nah di sini hadapnya gini dan mulai menebang. Nah ini kan yang ini juga. Nah, by the way, aku bakal kasih tahu di mana saja tempat yang bisa menebang pohon sehingga menghasilkan kayu. Ya, game ini kebanyakan memerlukan kayu dan batu, tapi yang paling sulit itu adalah kayu menurutku, karena kalau batu masih bisa menggali di Ascent Mine, tapi kalau untuk pohon itu harus tunggu dia tumbuh lama. Oke guys, jadi ini berdiri di sampingnya ya, Jimmy ya kalau nggak salah ya, yang kemarin tanya komennya. Jadi aku ini berusaha bikin tutorialnya James, tapi aku nggak facecam karena aku masih belum sembuh total, aku masih sakit, tapi aku berusaha deh. Dan dalam sakit-sakit ini aku juga berusaha untuk bermain sehingga bisa mendekorasi manorku sebisa mungkin, kelihatannya lebih bagus dari sebelumnya. Oke, jadi yang ini potongnya gini bakal jatuh deh. Jadi hadapnya kita kalau misalnya udah tahu hadapnya salah, kita harus hadapnya ke perlawanan arah ya, perlawanan arah sama yang salah. Kalau yang ini mungkin yang di ujung-ujung itu mungkin susah karena di sini ada yang ketutup, mungkin kagak bisa potong, bakal jatuh. Jadi udah aku give up. Dan ini juga kayaknya bakal kita coba deh. Tapi aku rasa mungkin nggak bisa juga. Eh, coba-coba berlawanan arah, kemungkinan bisa ya. Nah, aku mikir-mikir, jangan dulu. Kita, tapi kayaknya berlawanan arah bisa coba deh, gini. Ah, ternyata bisa guys. dan di sini banyak sekali ya pohon yang bisa ditebang guys. Jadi ini di sini bisa, dan di sini banyak banget yang bisa ditebang. Oke, nah seperti ini. Nah, ada sebagian yang jatuh juga sih karena deketin ini sih, deketin laut ya. Kalau kayak ini harus berlawanan arah dengan tadi seperti ini. Nah, jadi nggak bakal jatuh. Dan ini juga, tapi ini ada batunya, jadi kita harus keluarin dulu batunya, baru kita potong lagi, tebang lagi, potong. Nah, seperti ini kan sudah jadi, bisa. Oke, mantap. Ini ambil juga. Ups, jatuh. Salah, tadi salah arah sih. Oke. Jadi bagian sini juga yap, sini.
Jadi fishing trapnya aku taruh di beberapa tempat deh. Kalau ini mungkin agak bakal sulit guys, karena aku nggak bisa di samping, bakal jatuh nggak ya kalau aku. Kayaknya susah ini guys, ini bakal jatuh guys. Nah tuh kan, kalau aku di samping tadi nggak bisa soalnya. Nah di sini juga ada lagi 3 pohon yang bisa ditebang, dan bagian sini masih ada juga. By the way, ini bisa menghasilkan glue ya guys ya. Yang kalau nggak tahu yang bisa menghasilkan glue, kalian bisa datang ke sini untuk membunuh cabai, dan lubangnya jangan lupa di cangkul, kadang bakal mendapatkan sesuatu. Nah, di atas ada satu lagi pohonnya. Nah, itu dia. Ini nggak bakal jatuh. Nah, ini dia bakal langsung masuk ke dalam bag kita. Di sebelahnya sini juga ada. Dan di atas sini masih banyak guys. By the way, glue cabai. Oke, yang ini nggak bakal jatuh. Oke, kita bunuh aja cabainya. Nah ini, dan di sini ada, dan di sini ada. By the way, kita menampak sesuatu guys. Yang ini ada sesuatu. Aku bakal, nah ini guys, rabbit ear. Jadi rabbit ear ini ada pemiliknya guys. Nanti kita bakal ketemu pemiliknya siapa. Dan di sini ada juga pohon yang bisa ditebang. Ini udah lumayan loh, ini udah banyak sih kalau untuk satu okulpik ini semua diambil. Lumayan banyak juga. Oke, jadi kita kembali lagi. Dan di sampingnya ada ini. Di sini banyak cabai guys. Jadi kalau mau cari clue bisa datang ke sini. Oke, nah. Oh no, banyak cabai. Nah, yang di sini-sini juga ada guys, bisa tebang juga guys. Tuh, dia nggak bakal jatuh, dia langsung masuk ke dalam bag kita gitu. Nah, terus di atas ada lagi guys, mungkin ada yang belum tahu kali. Nah, ini guys, sini ada loh pohon yang bisa ditebang. Nah, ini. Dan sini, ini kalau salah arah ini bakal jatuh ke dalam laut juga. Ini ya kolam ya. Oke guys, jadi untuk okulpik ini cuman sebagiannya di sini. Oke, sekarang kita bakal kembali, kita bakal kembalikan pemilik rabbit ear-nya, yaitu Fossi. Oh, by the way, sini ada satu lagi guys. Ada satu lagi. Oke. Oke, sekarang kita ke grocery Fossi untuk kembalikan rabbit ear-nya. Nah. Oke, kembalikan pada Fossi. This is for you. Nah, hahaha. This is my rabbit ear. Ho 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 ho. Oke guys, jadi sekarang kita ambil motor. Kita mau ke tempat yang bisa mengambil pohon lagi, menebang pohon lagi. Jadi bakal aku kasih tahu di mana aja bisa mencari menebang pohon. Di sini ada dua, dan di sini ada. Nah, di sini ada beberapa, di sebelahnya juga ada beberapa. Nah guys, ini banyak loh guys. Terus di atas lagi,
Di tempat carpenter ada dua. Terus di bawahnya sini ada, di sampingnya ada. Nah, di bawah sini ada. Terus ada lagi di sini ada. Dan di sebelah atas ini forest, di daerah forest ini paling banyak, guys. Nah, ini guys banyak banget pohon yang bisa ditebang ya, guys ya. Nah, oke guys, jadi untuk tutorial untuk hari ini sampai di sini dulu. Jadi semoga tutorialnya bisa membantu Anda ya, James ya, gimana cara menebang pohon di danau. Oke, thank you so much for watching, dan jangan lupa like dan subscribe-nya dan share ke teman-teman yang bermain Harvest Town. Terima kasih udah menontonnya. See you on next video. Bye-bye.